Hello semua, kembali lagi dalam Granda 2 Anniversary Edition. Kita masih lagi dalam New Velma. Dan kita dah lawan dengan ketiga-tiga Velma yang ada kat sini. Kira body part dia lah, macam mata, lidah, jantung dia. So aku tak tahu apa yang akan muncul kat lepas ni. Kita tengok sama-sama lah. Okay, aku tak tahu banyak yang aku kena lawan. So kita harum je. Okay, aku rasa ini yang terakhir mungkin. Sebab dia macam, okay. Oh, お前は怖がってるんじゃないか。そんなお前が神であるはずがない。本当の人の心、心の強さを見せてやる。わしは善悪な老人間ではない。わしは神。わしは神。So, apa yang akan berlaku kat dia? Kononnya dia New Velma lah ni kan. What the hell? Buruk gila. Aku ingatkan Velma yang dah gabung dengan Zera akan jadi lagi macam wow kan. Buruk je. Apa nama kau? Macam rama-rama tengok. Hudoh. Okay, impact bomb. Iku wa yo. Impact bomb. Buruk gila. Macam mana lah makhluk macam ni boleh jadi bos? Kalau ni adalah boss fight aku yang terakhir, memang aduh, teruk ya. Okay, aku sempat nak attack dia dah sebelum dia cast. Okay, good. Ah, tak sempat dah. Breath of God. Eeyuuu. Yalah, buruk. Lepas tu tak apa-apa. Babu, medium strike lah. Eh, nyawa dia dah nak habis. Tak ada nak habis, tapi dah separuh lah. Macam tak percaya. Ah, dia dulu. Ah, aku tak kisah. Eww. Come on.
some enemy. Eh, dia bukan. One friend lah pula. Kalau macam tu. Day, mana dah? One friend. Yang penting nyawa dah nak habis. Ah, come on. Ah, tak sempat. Aduh, buruk. Kau nak buat apa? Oh, wow. 2,500. Yeah, tak payahlah. Oh, sikit lagi. 9,000. Come on. Okay, sikit lagi. Come on. RM4,000 lebih. Macam mudah je aku rasa. Tu ada, ada, ada lagi. Kau macam ni je. Okay. Buruk gila nak. Patutnya final boss lagi gempak dia ni. Yo. Diorang kat space kan? Macam mana diorang nak balik? Lepas tu? Yeah.
Okay, what now? What now? So lagi dua, tiga ekor atas tu, siapa yang sabar dia? Slownya. Apa yang berlaku pula?
ありがとう、二人とも。ああ、答えはもう出てるさ。俺は人を信じる。光でも闇でもない。世界はみんなに返すんだ。リュウドらしいわね。じゃあ半分ずつね。とりあえずね。じゃあ行きましょうか。Siapa tu hari tu? Ada dua orang suka dia. Sa, Iko. Iko. Weh, kau pergi, kau terbang pakai pedang. Mana boleh? Eh, dah wire dah. Kejap je. Okey. Yang kata Ruan masih pendek. Oh, masih pendek. Eh? Aku boleh. Aku boleh. Okey. Yeah, and for a bite, you're sure to see them if you don't give up. Okay. So, kau kata ni girlfriend kau? Okay. Okay. Okay, tak ada apa.
Macam aku tak boleh nak masuk menu, so yeah Theo. Oh, dia endorse dia. Apa ni? Oi? Pendant. Okay. Okay lah. Ada pula sesi macam ni. Eh, 50-50. Oi, pergi mana ni? Church. Ni siapa ada? Elena. Oh, bilet ya. Macam mana boleh hidup? Hal budak tu lari-lari pusing-pusing. Tampol. Kau ajar apa tu? Hey, Sky. Peche.
Yakin. So bila game ni akan betul-betul habis, aku tak tahu. Kita proceed dia lagi. Apa barek? Eh, ada bulat datang eh. Kuda. Oi. So dia tak balik. Maksudnya dia pergi mana? Okay, aku pergi sini pula. Gimana ni? Sandra's house. Okay, kita ke tent ni pula. Weh.
Oh ya, somehow aku suka Elina punya avatar yang baru ni. Ah, ini. Ah, kira karakter design yang inilah aku lagi suka yang ini. Nampak dia lagi wow. Wow. That's it. Tempat lagi cantik. Ah, aku tak tahu. Okay. So apa yang berlaku kat Ryudo sekarang ni? Dan nyanyi kat situ juga. Aduh. Tak perlu kot. Lol, kita kena dengar lagu ni ke? Lama ni. Punya luas tempat tu satu pokok aja. Yay! The end. Entahlah. So itulah dia Rendia tu anniversary edition. Akhirnya habis juga. Sampai demam-demam.
Tak adalah sampai demam sebab main game ni. Aku terkena hujan baru-baru ni. So sebab tu, so enjoy lah kredit ni kejap. Hei, ada lah Karo design. Comel gila. So conclusion untuk Grandia, kalau nak dibandingkan dengan installment yang aku pernah main, iaitu Grandia 1, aku memang lagi suka Grandia 1. Sebab kalau Grandia 2 ni, kita depend pada coin untuk upgrade kita punya skill, kita punya magic, kita punya books. Tapi untuk Grandia 1, kita perlu guna banyak kali satu-satu skill tu. Aku lagi prefer guna skill daripada guna coin. Sebab guna coin macam tak mencabar. Kalau guna kekerapan guna skill, aku rasa lagi mencabar. Sebab ya, sometimes macam contohnya snooze, kita dalam sepanjang aku main game ni aku tak pernah guna snooze. Tapi dalam Grandia 1 kena pakai. Kalau tak, tak boleh nak upgrade kita punya level magic. Tak dapat nak unlock magic baru. So itu bagi aku better bagi kita guna semua jenis magic. Tak kisahlah magic tu magic bodoh ke, magic yang berguna ke. Lagi bagus lah bagi aku kalau dapat guna semuanya. Bagaimana kita boleh tengok mana yang kita suka, mana yang kita suka. Kalau macam yang Grandia 1 ni, Grandia 2 ni, automatik kita akan ambil yang paling kuat. So baik tak payah kan. Kalau skill kalau ikut power dia, aku suka nombor 2. Tapi kalau untuk sistem dia, aku lagi suka yang 1 juga.
sebab ya macam dia macam magic juga, kena guna banyak kali. Tapi dalam Grandia One, contohnya macam watak utama dia Justin, nama dia Justin, dia pakai, dia ada option tau. Dia boleh pakai sword, dia boleh pakai pedang, dia boleh pakai club dengan kapak, tak silap aku. So ada tiga option weapon dia boleh pakai. Dan ketiga-tiga weapon ni akan ada skill dia sendiri. Lepas tu daripada setiap weapon tu boleh gabung dengan elemental yang ada. Contohnya fire, contohnya kan, fire. So dia akan jadi satu skill yang lain lah. Nah, itu aku rasa Grandia One lagi banyak choice untuk skill lah. Kalau yang nombor dua ni dia macam terhad sikit, macam semua orang 4 je, tak pun 5, macam tu je. Story pun bagi aku number one juga yang best. Tapi kalau grafik, aku tak berapa suka sangat grafik Grandia tu ni. Tapi better lah aku rasa, sebab Grandia One dia guna 2D, yang ni dia guna 3D kan. Tapi sebab aku nampak Grandia tu dia lebih serius sikit lah, dia punya karakter, dia punya story, dia lebih serius. Kalau dalam Grandia One dia lebih kepada comel. Sebab Justin, dia punya watak utama dia Justin dengan Sue, mereka ni budak-budak. Bayangkan budak-budak kononnya main main perang-perang macam tu, main lawan-lawan dengan kawan dia. And then dia awalnya dia nak pergi ke satu tempat ni, dia nak masuk, dia macam melawat lah kan, ada tiket pas. Rupanya tiket pas tu sebenarnya benda tu tulen, tapi orang yang handle tempat tu dia macam korang ni budak-budak kecil, pergi main tempat lain lah. Lepas tu dia koyakkan tiket dia, dia dari situ je sebenarnya. So aku nampak dia yang cerita lagi comel lah, sebab benda simple dia, asal dia. Tapi dia orang macam kita kena masuk juga tempat ni. Aku lagi suka karakter comel kot. Aku prefer, aku tak kisah sebenarnya nak 3D ke 2D ke, asalkan menarik okey lah. Tapi overall okey lah, just okey je. Aku tak kata best ke apa, just okey. Aku terhibur lah main game ni. Dan ya, at least aku dapat sampai level 61, which is good lah. Dan tengok aku harap aku jumpa game yang lagi best lah. Sebab aku pun macam tak tahu lah nak main game apa lagi dah kat Steam ni. Okay, kalau macam tu kita akan teruskan kita punya sesi Grandia dalam video ni. So thank you for watching untuk sesi Grandia. So aku harap korang terhibur dengan setiap aku punya sesi. Sebab sometimes aku banyak senyap, sebab memang aku jenis terlalu konsentrate sampai aku tak cakap apa-apa. Gitu lah. So macam tu, kita bye-bye sekarang lah eh. Jangan lupa untuk subscribe aku. Kalau video ni menarik, like je. Dan tengok juga video yang lain. Aku ada beberapa siri game yang aku pernah buat sebelum ni. Adventure Time ada, Frambo. Aku ada main I'm Setsuna. Aku ada main Thousand Free. Setakat ni aku pernah main game apa lagi ya? Aku pernah main Super Hot, tapi aku tak pernah habis pun main game tu sebab susah gila. Dan aku jenis yang tak power main first person shooter sebenarnya. Itulah. Tapi itulah, itu percubaan yang bagus lah, sebab antara semua game yang aku main FPS, memang itu yang aku tak pening. Ya, yeah, thank you. Super hot. Nah, okay. So, bye-bye. Jumpa lagi pada video yang lain, pada game yang lain. Okay. Apa-apa, komen lah apa-apa kalau macam ada
korang ada nak suggest game apa-apa kat aku ke, komen je. Dan ataupun boleh je tweet aku dekat Hani Amy, macam biasa Hani Amy HANIAMY. Dan kita akan jumpa lagi bukan episod tapi dalam video yang lain. Thank you for watching and bye-bye semua. This is Granda 2 Anniversary Edition. Sign off.